Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semuanya. Marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun hujan sangat deras, namun tidak mengurangi semangat dari bapak-bapak dan ibu serta adik-adik semuanya untuk mengadakan pertemuan di tempat ini. Adapun pokok pembahasan yang akan kita rembuk di malam hari ini adalah kita akan membahas mengenai bantuan dari pemerintah untuk perbaikan jalan yang ada di atas sana, dikarenakan jalan tersebut sudah sangat rusak dan sangat licin sekali. Nah, Bapak Ibu, sudah sepantasnya kita semua bersyukur karena akhirnya pemerintah memperhatikan juga dan mau memberi bantuan untuk perbaikan jalan kita yang sudah rusak dan becek di wilayah ini. Untuk itu, saya selaku kepala dusun di dusun ini mengusulkan untuk segera membentuk kepanitiaan, panitia pelaksana pembangunan tersebut. Dan saya mengharapkan kepanitiaan pembangunan dusun kita ini bisa melibatkan banyak orang dari berbagai golongan, suku, ras, dan agama yang ada di dusun kita ini. Bagaimana, apakah usul saya bisa disepakati bapak-bapak? Ya. Sebaiknya Pak Kadus saja yang menunjuk panitianya, Pak. Tapi Pak Kadus jangan asal tunjuk saja. Kita perbuk dulu, nanti siapa yang dipilih oleh warga, dia harus mempunyai sifat rela berkorban dan terlebih harus jujur. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai rembuk bersama ini. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau diusulkan? Gimana Pak Dukuh dan Bapak Ibu sekalian, kalau ketua panitia itu Pak Ahmad? Setuju. Pak Ahmad? Ya, Pak Kadus dan Bapak Ibu, saya bersedia. Terima kasih tuanya Pak Ahmad. Terus wakilnya? Saya usul Pak Anton saja. Pak Anton, nggih. Bagaimana, semua setuju? Setuju. Lalu sekretarisnya siapa? Kalau saya usul Pak, Bu Mbak Iyung sama Bu Siti. Soalnya mereka itu sangat teliti dalam nulis. Berarti sebagai sekretaris Mbak Iyung dan Bu Siti ya. Lalu bendaharanya? Usul Pak, gimana kalau bendaharanya Pak Putu sama Pak Kris saja? Pak Putu dan Pak Kris. Bagaimana Pak Putu dan Pak Kris? Bersedia? Oke, baiklah. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, saya bacakan sekali lagi. Panitia pelaksana kegiatan di dusun ini sebagai ketua beliau Bapak Ahmad, wakilnya Pak Anton, sedangkan sekretaris Mbak Iyung dan Bu Siti, sedangkan bendahara Pak Putu dan Pak Kris. Semua setuju? Setuju. Terima kasih. Dengan demikian telah terbentuk kepanitiaan pembangunan di dusun ini, dan saya juga memutuskan untuk pengerjaan nantinya diserahkan kepada tukang dan diupahkan. Sebentar Pak, kenapa pembangunan di dusun kita ini mesti harus kita serahkan kepada tukang? Biar pekerjaannya cepat dan hasilnya bagus. Kan jalan itu juga perlu segera diperbaiki. Saya setuju Pak, kalau jalan desa segera diperbaiki. Tetapi saya tidak setuju kalau diserahkan kepada tukang, Pak. Betul Pak Anton. Kalau diserahkan kepada tukang itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya bisa terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga tidak transparan kepada warga, ya enggak Pak? Ya, betul. Ya, kita memang sangat mengharapkan pembangunan dusun kita ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik dari segi kualitas jalan maupun dari laporan keuangannya. Nah,
untuk menghindari kecurigaan seperti itu, lebih baiknya kalau pekerjaan itu kita kerjakan secara kerja bakti. Bagaimana? Iya, setuju Pak, dengan kerja bakti, karena kita sebagai warga dusun, kita juga mempunyai rasa andil dan juga rasa hantar benih dengan jalan di dusun kita itu. Iya. Benar Pak Kudu, kita tidak hanya jaga ke bantuan dari pemerintah atau dari orang lain sudah dibantu, tapi malah dikorupsi, ya enggak? Cocok itu Mas Agus. Iya, kita tidak ingin ada rasa curiga dan seujun di antara kita. Maka dari itu bagaimana kalau pengerjaan pengaturan jalan besok kita lakukan dengan cara sistem kerja bareng-bareng aja, gimana? Ya, cocok. Ya, setuju. Ya, saya setuju. Kalau kami dari ibu-ibu siap untuk menyediakan konsumsi untuk menunjang terlaksananya kerja bakti besok. Nah, ini yang namanya luar biasa. Artinya warga masyarakat di sini ini mempunyai potensi yang luar biasa, yang tidak hanya menjaga bantuan dari pemerintah saja. Kita yakin kita pasti bisa. Ya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dengan demikian kita sudah sepakat untuk pengerjaan. Pekerjaan itu kita laksanakan dengan secara kerja bakti. Lalu kira-kira kapan kita akan mulai pekerjaan tersebut? Sebaiknya kita lakukan dengan segera saja Pak Kadus. Bagaimana kalau minggu depan kita mulai kerja baktinya? Gimana Bapak-bapak Ibu? Semuanya bisa enggak? Bisa. Ya, ya, setuju bisa. Ya, saya setuju bahwa besok hari Minggu kita mulai kerja bakti. Tapi kalau boleh saya usul, kerja bakti sebaiknya dimulai jam 9 saja setelah bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang beragama Katolik dan Protestan pulang dari gereja. Wah, ini usulan yang sangat bagus sekali. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita mempunyai kesepakatan untuk pengerjaan kegiatan itu kita mulai hari Minggu jam 9 pagi setelah yang Katolik dan yang Kristen pulang dari gereja mengadakan sembahyangan. Demikian guys, semua setuju guys? Setuju. Ya, terima kasih, kita sudah sepakat bersama. Selanjutnya monggo diunjuk tidar seadanya ini pada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, monggo-monggo. Monggo saran-saran monggo. Wah, sudah pada selesai semua nih. Bangga dengan bapak-bapak dan Karang Taruna semua. Mohon maaf saya terlambat, tadi ada rapat di balai desa. Namun saya percaya dari panitia semuanya sudah melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kerja bakti dengan baik. Dan alhamdulillah ini juga sudah selesai. Oh ya, itu berhubung dah siang, kayaknya ibu-ibu dari PKK sudah menyiapkan makanan, monggo istirahat dulu aja semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, istirahat dulu. Makan siang udah siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya istirahat dulu menikmati hidangan dari ibu-ibu yang sudah disiapkan. Ya. Ini campuran juga sudah bagus ya Pak ya. Sudah. Sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah juga. Ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah makan siang selesai, bagi umat yang memeluk agama Islam, supaya untuk melaksanakan sholat luhur dulu, nanti setelah selesai dimohon kembali ke sini lagi untuk menyelesaikan pekerjaan tor blok supaya cepat selesai, sehingga besok pagi kita dapat mengerjakan hal-hal yang lain untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Setuju, bapak-bapak? Setuju.